Brigadir Indra, Babin Kamtipmas Kelurahan Gandaria Utara, mendampingi Bapak Kapolsek AKBP Hendri Sitepu dalam rangka kunjungan tokoh agama di Pesantren Asada Jalan Haji Salim 1. Turut dihadiri juga oleh Ustadz Ahmad Yani, Ketua Yayasan Pesantren Asada, Ustadz Jaya, Ustadz Fadil, Kompol Ferbi, Kompol Tesukmawati. Acara diawali dengan pembacaan doa oleh Ustadz Ahmad Yani dengan para alim ulama akan selalu mendukung Polri dalam memberantas berita hoax dan akan menjaga terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Sambutan Bapak Kapolsek Metro Kebayoran Baru AKBP Hendri Sitepu dengan menyampaikan kepada tokoh agama untuk selalu bersama-sama menjaga lingkungan agar terciptanya suasana aman dan nyaman. Bapak Kapolsek berpesan kepada anak-anak yatim agar selalu belajar dengan rajin, berdoa agar tercapai semua cita-citanya dan menjadi penerus bangsa yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtipmas Kelurahan Gandaria Utara. Salam Cibata.